flashback tahun lalu. Anies bilang, simple kok atasi banjir, cuma buat lubang. Ditulis oleh Sardi dari situs seword.com. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Subhan di channel Pigment. Tahun 2016 lalu, saat masih dalam masa kampanye Pilgub DKI Jakarta, ada 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Salah satu Cagub DKI yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki konsep tata kota dengan rumah terapung ramai dibuli media sosial. Lantas, apa konsep Anies? Penulis yakin setelah membaca dan flashback kembali, pembaca akan semakin yakin. 100% tak terbantahkan kalau Anies adalah gubernur paling hebat soal cuap-cuap tapi nol tindakan. Saat dia ditanya masalah penanganan banjir yang konkret bagi ibu kota, dia enggan berkomentar banyak. Alasannya bikin mual dan mau muntah. Dia bilang tidak mau beberkan solusi yang dia miliki, karena takut ditiru oleh lawannya. Anies akan membeberkan penanganan banjir ibu kota secara konkret. Konsep yang dia tawarkan saat itu adalah konservasi air. Sekarang, konservasi air itu dilestarikan ya? Kalau seperti itu sih rasanya masuk akal, karena air dipelihara betul sehingga merendam banyak titik di ibu kota. Air dilestarikan sehingga sekarang tidak punah lagi. Melimpah ruah sehingga Jakarta sekarang sedang menyandang status sebagai water city, mirip Venice di Italia. Dan lucunya, tahun lalu Anies berencana akan melakukan pembangunan drainase vertikal di seluruh penjuru Jakarta. Menurutnya, dari hasil uji coba yang dilakukan, drainase vertikal tersebut berhasil mengatasi banjir. Dia memberikan bukti dengan pembangunan sebuah drainase vertikal di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Uji coba yang dilakukan saat hujan turun itu dinilai efektif mencegah banjir. Begitu anggaran keluar, dia akan segera memulai. Anies menjelaskan, nantinya seluruh wilayah akan dibangun drainase vertikal melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD nantinya akan saling terintegrasi. Untuk wilayah perumahan akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat. Di jalan-jalan akan dibangun oleh Dinas Bina Marga. Sedangkan untuk wilayah aliran sungai akan dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air. Karena yang dikerjakan simple kok, cuma buat lubang, jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Katanya dengan penuh kepercayaan diri seolah banjir itu masalah murahan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Semudah mulutnya yang suka mengeluarkan rontayan kata-kata manis namun menjijikkan. Simple, cuma bikin lubang. Lubang apaan? Lubang hitam buat menyedot air ke luar angkasa. Faktanya hingga sekarang, penulis belum pernah dengar pembangunan drainase vertikal secara besar-besaran. Dengan klaim keberhasilan seperti yang pernah dia katakan, harusnya sudah banyak drainase vertikal yang dibuat sampai saat ini. Anies kok dipercaya? Drainase vertikal ini hanyalah kedok yang dia gunakan untuk membuai masyarakat agar berpikir kalau dia ini orang intelektual. Kenyataannya, nasibnya sama dengan naturalisasi sungai yang nasibnya hingga kini masih mengambang entah di mana. Progresnya pun mungkin tidak sampai 5%. Normalisasi sungai yang dilakukan Ahok dulu terhenti total. Anies tidak sumbang apapun terhadap proyek ini. Artinya, Anies sama sekali tidak berbuat apa-apa selama 2 tahun lebih menjabat. Persentase ngelesnya jauh lebih berat ketimbang actionnya. Tak usah sok merasa takut solusinya ditiru orang lain. Ngaku aja kalau solusinya tidak ada. Sebagai bukti kalau Anies tak bisa kerja, bodoh, dan pantas ditendang keluar. Atau, ada kemungkinan kalau lubang drainase vertikal sudah dibuat, dan pada saat mau dipublikasikan kepada media dan khalayak ramai, ternyata lubangnya tertutup oleh lem Ibon. Pantas saja airnya tak mau masuk. Antri panjang, tapi tak bisa masuk ke dalam lubang. Akhirnya gaduh dan terjadi chaos di mana-mana. Hehehe. Kesimpulannya begini, pemerintah inginnya normalisasi sungai, tapi Anies maunya naturalisasi. Kementerian PUPR minta pemukiman di bantaran sungai ditertibkan. Anies entah apa kerjanya. Diminta jelaskan soal naturalisasi sungai, dia malah wakilkan ke orang yang bahkan tak paham apa itu naturalisasi sungai. Proyek reklamasi dibuat untuk mencegah agar Jakarta tidak tenggelam. Anies membangkang dengan seenak jidat keluarkan pergub menghentikan proyek secara sepihak.
Banjir disebut karena sampah. Anies ngeles. Banjir bukan karena luapan air. Anies bilang iya. Penulis mencium bau-bau kesengajaan Anies untuk mencari masalah sekaligus mencari simpati dan menyalahkan pihak lain. Ini benar-benar keterlaluan pakai banget. Bagaimana menurut Anda? Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bisa update video hampir setiap hari. Salam.